Dalam rangka pencanangan tahun 2022 sebagai tahun toleransi, kantor Kementerian Agama Tuban menggelar pembinaan umat Tridharma dan Katolik setempat, Jumat 30 September. Tujuannya untuk mewujudkan Kabupaten Tuban yang damai dan rukun dalam kebersamaan. Kepala Kankemenag Tuban Ahmad Munir menjelaskan, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk implementasi 7 program prioritas Kemenag Republik Indonesia. Sebagai ladang sektor umat beragama, Kemenag mengajak semua umat saling menghargai dan mewujudkan toleransi beragama. Dengan tingginya toleransi beragama, Munir berharap dapat mewujudkan Tuban lebih maju, damai, rukun, dan saling menghargai. Ini sebagai implementasi program 7 program Pak Menteri Agama. Salah satunya adalah penguatan moderasi beragama dan juga tahun toleransi. Jadi tahun 2022 ini adalah tahun toleransi, sehingga kami mewujudkan hari ini bahwa Kementerian Agama sebagai leading sektor ini mengajak kepada teman-teman baik Muslim maupun Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu hari ini bersama-sama untuk bagaimana terwujudnya toleransi beragama. Ini penting sekali karena dengan toleransi, dengan menghargai keanekaragaman agama ini sebagai modal utama untuk bagaimana menuju Tuban yang lebih baik dan Tuban yang damai, Tuban yang rukun. Karena umat beragama ini saling menghargai dan sesamanya ini rukun bersama-sama. Diketahui kegiatan moderasi beragama hari ini digelar di 2 tempat. Pertama, di Kelenteng Kuan Simbio bersama umat Tridharma, Buddha, Konghucu, dan Tao. Dan di Gereja Katolik Santo Petrus bersama umat Katolik. Selain kegiatan pembinaan, juga ada deklarasi antar umat beragama berbagai bentuk komitmen menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan toleransi yang tinggi. Sementara itu, Bambang Joko Santoso, Koordinator Umat Konghucu, menyambut positif kegiatan ini. Pihaknya menilai silaturahim ini sebagai bentuk tuntunan dan contoh bagi umat beragama lainnya. Bambang mengharapkan, ke depan umat beragama di Tuban selalu bisa bersatu, meski tidak ada kegiatan resmi selalu guyuk. Ya, tanggapannya sangat positif sekali, karena hal begini ini yang dibutuhkan konteks. Untuk silaturahmi itu, kita sendiri jarang. Dengan adanya dari Kemenag ini merupakan suatu tuntunan dan contoh yang sangat positif sekali bagi kami. Dan ini moga-moga untuk tahun ini dan selanjutnya itu, kita akan selalu bisa merasakan bersatu. Walaupun tidak ada kegiatan yang bersama, tapi kita itu satu sama lain seakan-akan sudah kumpul. Guyup, saya wong Tuban itu guyup. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.